Ya, salam andrologi. Balik lagi bersama saya, Dr. Seso, di kelas andrologi. Nah, sebelum lanjut, pastikan kamu semua sudah subscribe kelas andrologi. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sudah atau belum? Ayo buruan. Nah, pastikan juga kamu nggak lari atau kabur di tengah kelas, karena nanti akan saya absen ulang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai tahu atau tempe, yakni produk dari kacang kedelai dan kaitannya dengan kesuburan pada pria. Check it out! Nah, banyak sekali yang nanya nih, Dok, boleh nggak sih konsumsi tahu atau tempe? Kan kaya akan protein, terutama protein nabati. Nah, gimana sih Dok kaitannya dengan kesuburan pria, kesehatan sperma? Sebagai bahan pertimbangan bahwa ternyata tahu atau tempe mengandung fitoestrogen. Apalagi itu Dok, fitoestrogen. Fitoestrogen adalah estrogen dosis rendah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kita tahu sendiri estrogen adalah hormon perempuan. Lawannya adalah hormon testosteron atau hormon pria. Konsumsi kedelai dan produknya seperti tahu atau tempe yang berlebihan atau cukup banyak bisa mempengaruhi keseimbangan hormon. Keseimbangan hormon testosteron dan estradiol. Nah, lalu kaitannya bagaimana Dok dengan kesuburan pria? Nah, bagaimanapun kesuburan pria dipengaruhi oleh hormon testosteron yang cukup. Jika terlalu banyak konsumsi tahu atau tempe, akan mempengaruhi peningkatan hormon estrogen. Dalam hal ini, hormon estradiol. Nah, apalagi nih, buat kamu yang badannya agak gemuk atau obesitas, terkadang hormon estrogen atau hormon estradiolnya berlebihan. Ditambah kebiasaan suka makan produk kedelai, tahu atau tempe yang berlebihan, akan mempengaruhi kualitas sperma. Karena tadi, keseimbangan hormon testosteron dan estradiolnya terganggu. Lalu, bagaimana sih Dok produk kedelai yang aman dikaitkan dengan kesuburan pria? Nah, berdasarkan penelitian, konsumsi susu kedelai, yakni ekstrak kacang kedelai setiap hari lebih dari 2 gelas setiap harinya atau lebih dari 400 ml setiap hari akan mempengaruhi kualitas sperma, menurunkan konsentrasi sperma, pergerakan sperma, dan bentuk sperma. Sehingga tidak disarankan untuk konsumsi yang berlebihan. Namun hal ini juga masih banyak pro dan kontra. Ada lagi penelitian dikatakan bahwa konsumsi produk kedelai, yakni tahu atau tempe, selama tidak berlebihan, yakni tidak lebih dari 2 kali seminggu, tidak akan mempengaruhi kualitas sperma, termasuk tidak akan mempengaruhi keberhasilan IVF atau bayi tabung. Jadi, konsumsi jangan berlebihan, harus bijaksana. Nah, jadi buat kalian nih yang masih bertanya, gimana sih Dok kaitan antara produk kedelai, yakni tahu tempe, kesenangan kita semua terhadap kesuburan pria? Boleh-boleh saja asalkan bijak, jangan setiap hari, bahkan banyak. Masih banyak sumber protein lain, protein hewani misalnya, ikan, makanan laut, dan kacang-kacangan jenis lain. Nah, sekian informasi berguna seputar kaitan tahu atau tempe dengan kesuburan pria. Nah, gimana, menarik bukan? Nah, kasih jempolnya jika kalian suka dengan materi kelas andrologi hari ini. Jika masih ada yang ditanyakan, jangan lupa untuk komen di bawah ini. Jangan lupa juga ya untuk share ke teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Saya absen lagi, pastikan kamu semua sudah subscribe kelas andrologi dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan materi menarik kelas andrologi berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam andrologi.